Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya warga GKJ Salatiga Utara, Shalom. Kembali kita bertemu dalam sapaan majelis GKJ Salatiga Utara pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Oktober 2020. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Tentu saja saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik, ya. Marilah pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-41 sampai 48. Namun sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Bapa dalam surga, jika sebentar lagi kami akan melakukan sapaan, biarlah Engkau yang bekerja atas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan hari ini akan saya bacakan untuk nat, yaitu ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Saya ulangi, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Sapaan pada kali ini dengan tema atau judul Selalu Bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah barang tentu semua, khususnya warga GKJ Salatiga Utara, saat ini kita semua sedang menghadapi masalah yang hampir sama di saat pandemi COVID-19 ini. Dan virus ini adalah virus yang menakutkan, bahkan boleh dikatakan bisa mematikan kalau kita tidak patuh pada aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Masalah yang kita hadapi tentunya beragam di setiap keluarga. Dan ketika kita menghadapi masalah, manusia dituntut untuk tidak putus asa dan jangan mudah menyerah. Tetapi justru kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun permasalahan kita, sebesar apapun permasalahan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar pada kita hamba-Nya yang percaya. Melalui firman-firman-Nya, Tuhan telah menguatkan hati kita.
hati yang kita yang dilanda masalah yang begitu hebat sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita selalu memiliki masalah yang berlipat-lipat besarnya dan bisa membuat hati kita meragukan kuasa Tuhan. Namun, jangan sampai karena masalah tersebut kita malah menjauh dan melupakan Tuhan. Untuk itu, di dalam setiap menghadapi permasalahan, kita harus mendekatkan diri dan melibatkan Tuhan. Terlebih di saat bulan-bulan seperti ini, bulan Oktober, bulan Pekan Keluarga ini, mari kita selalu menjaga keharmonisan rumah tangga kita masing-masing. Kita selalu berkomunikasi antara bapak, ibu, juga anak-anak kita. Inilah yang Tuhan kehendaki, khususnya kepada kita, jemaat yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita yakin Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-Nya yang percaya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita patut dan harus selalu bersyukur. Bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada sapaan kali ini. Biarlah sapaan kali ini dapat lebih menguatkan iman kami dan ajari kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sapaan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.